Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 25 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Martabat yang Ditinggikan. Martabat yang ditinggikan, firman Tuhan terambil dalam Ayub 36 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat status yang Engkau berikan kepada kami, bahwa kami adalah anak-anak Allah, bahwa kami adalah umat tebusan, bahwa kami adalah pengikut-pengikut raja di atas segala raja yang akan ditinggikan martabatnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Martabat yang ditinggikan. Kalau berbicara tentang martabat, berarti tentang nama baik. Berbicara tentang martabat, biasanya ada hal-hal yang harus dijaga. Tatkala orang tua kemudian memberikan sebuah nasihat, nah, jaga nama baik keluarga, maka itu sama dengan perkataan jaga martabat keluarga. Demikian juga sewaktu kita ada di dalam sebuah komunitas tertentu, maka kita sebagai anggota komunitas tersebut, kita punya tugas menjaga martabat komunitas tersebut. Berbicara tentang martabat adalah sebuah penilaian tentang siapa kita. Sewaktu Allah menciptakan kita, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka sesungguhnya itu adalah martabat yang tertinggi. Allah sudah menempatkan martabat yang tertinggi sebagaimana kata martabat dalam kitab Ayub. Itu sebagai martabat yang melebihi seluruh ciptaan-ciptaan yang lain. Karena tidak ada ciptaan satupun yang kemudian diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi dari awal penciptaan terjadi, dari kita terlahir ada dalam kandungan ibu, kita memiliki martabat yang sangat luar biasa, yaitu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tatkala pemberian martabat kemudian itu diidentikan dengan martabat seorang raja, di mana kita akan ada di samping raja-raja, itu berarti bahwa kita harus punya tugas menjaga martabat tersebut. Menjaga nama baik, menjaga sesuatu status yang sudah diberikan, itu jauh lebih sulit. Dan kita melihat, rupanya manusia yang diciptakan oleh Allah dengan martabat yang tertinggi, ada kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak bisa menjaga martabatnya. Tetapi kelompok yang kedua menyadari martabatnya. Dan itu terurai dari bacaan kita, Ayub 36 ayat 5-6. Mari kita lihat, ada dua tipikal orang. Yang pertama orang yang tidak menjaga martabat, yaitu orang fasik. Kemudian orang yang bagaimana? Orang yang hidupnya tidak benar. Itu dua bagian, orang yang hidupnya tidak adil. Orang fasik, tidak benar, tidak adil, dia tidak bisa menjaga martabatnya. Karena Allah yang menciptakan kita bukan menciptakan dalam kefasikan. Bahwa Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang berperilaku dan punya kepribadian sebagai pribadi yang adil dan pribadi yang benar. Sehingga firman Tuhan berkata, jikalau dalam hidup kita di dalam dunia ini martabat kita direndahkan oleh manusia, martabat kita dihina oleh manusia, kita diperlakukan sewenang-wenang oleh manusia, kita dikhianati oleh manusia dengan satu atau dua atau tiga alasan lain ataupun ribuan alasan yang lain, maka Tuhan mengatakan kita akan didudukkan kembali kepada martabat yang sama. Jadi artinya dari pihak Tuhan, martabat setiap kita masing-masing itu selalu akan ditempatkan tinggi sebagai gambar dan ciptaan Allah. Namun tugas kita sebagai manusia, kita perlu menjaga, ada tugas bagian kita menjaga martabat tersebut. Dan firman Tuhan yang kita baca dari ketiga ayat tadi, bagaimana kita menjadi orang yang menjaga martabat? Jangan menjadi orang yang fasik, jangan menjadi orang yang salah, jangan menjadi orang yang berbuat ketidakbenaran, jangan menjadi orang yang berbuat ketidakadilan. Orang fasik, orang berbuat tidak adil, orang berbuat tidak benar, masuk dalam kategori tidak bisa menjaga martabat kepercayaan. Sebuah penilaian, status yang diberikan oleh Allah, yang sama setiap manusia yang tercipta, siapapun dia. Sehingga kalau kita melihat di dalam perjalanan manusia, ada orang-orang yang hidupnya serong, salah, tidak bisa menjaga hidupnya, tidak bisa menjaga matanya, tidak bisa menjaga telinganya, tidak bisa menjaga ucapannya. Kalau diberikan kepercayaan dia hianat,
kalau diberikan sebuah keyakinan bahwa kita itu menjadi orang-orang yang diberikan amanat dan amanah, lalu kita menyimpang daripada perjanjian yang sudah diberikan, kita menjadi orang-orang yang berkhianat atas ucapan janji, sebuah persetujuan kesepakatan yang sudah kita ikrarkan bersama dan kita berjanji untuk menjalankan tugas tanggung jawab tersebut dan kita tidak melakukannya. Seorang istri sewaktu ia menikah, dia sedang menunaikan martabatnya, menjaga martabatnya, menjadi istri yang baik. Seorang suami sama, seorang ayah juga sama, seorang anak pun sama. Harus menjaga martabat sebagai seorang anak yang menghormati orang tuanya. Demikian juga di dalam status-status yang kita miliki, jabatan-jabatan yang kita miliki. Allah meminta kita menjaga martabat tersebut. Karena setiap martabat yang sudah disandingkan, yang sudah diberikan kepada kita, yang sudah dikenakan kepada kita, kita tidak jaga baik-baik, maka martabat itu sendiri sesungguhnya tidak pernah hilang, tetapi menjadi hilang bukan karena Tuhan mengambil, tetapi karena kita tidak bisa menjaganya, kita tidak bisa menjalannya dengan baik. Mari kita kembali melihat ketiga ayat ini. Ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun juga. Artinya, kalau kita dihina oleh siapapun juga, ingat martabat kita akan dikembalikan oleh Allah yang perkasa. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak akan membiarkan orang fasik itu hidup. Setiap perbuatan fasik, setiap perbuatan ketidakadilan, setiap perbuatan ketidakbenaran itu akan berhadapan dengan Allah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau kita diperlakukan kemudian tidak adil, ditekan, diperlakukan sewenang-wenang, lalu kita kemudian direndahkan, ingat mereka sedang berhadapan dengan Allah. Orang-orang fasik itu tidak akan dibiarkan hidup oleh siapa? Oleh Tuhan. Tetapi Tuhan akan memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Sewaktu kita tidak bisa membela, sewaktu kita tidak bisa melawan, ingat mereka sedang berhadapan dengan Allah. Allah yang bagaimana? Yang firman Tuhan berkata akan memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ayat yang ketujuh, ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Sehingga mereka tinggi martabatnya. Dengan demikian sahabat seperjalanan, ingatlah baik-baik, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan martabat kita. Karena martabat itu berbicara, yang bisa meninggikan, merendahkan adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan tidak pernah punya rencana, sebuah keinginan untuk merendahkan martabat. Setiap kita dari mula diciptakan itu sudah ditinggikan martabatnya sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak raja di atas segala raja, dan itu firman Tuhan katakan untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Dengan ketiga ayat firman Tuhan ini, mari kita bersyukur bahwa Tuhanlah pembela kita. Yang kedua, mari kita bisa berjuang agar martabat yang indah, martabat yang mulia, martabat yang agung yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita jaga baik-baik. Jangan menjadi orang fasik, jangan menjadi orang yang tidak adil, jangan menjadi orang yang berbuat tidak benar. Marilah kita menjadi orang yang hidup benar, hidup adil, dan hidup kemudian di dalam kehendak Tuhan. Dan mengingat martabat yang Tuhan beri itu harus kita usahakan dijaga dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Kami diciptakan sebagai pribadi yang tinggi martabatnya. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.